Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia, gimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi tutorial untuk kamu para pengguna kartu Tri, yaitu tentang cara cek nomor. Di sini ada dua cara yang akan saya bagikan teman-teman, dan kedua cara tersebut menggunakan kode dial ya, atau melalui menu telepon. Jadi biar kamu tahu caranya gimana, silahkan ditonton aja video ini sampai selesai. Nah oke teman-teman, tapi sebelum lanjut tutorialnya jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe channel ini. Oke langsung aja, sekarang silahkan dibuka dulu menu telepon di HP kalian. Terus kemudian di sini cara yang pertama kalian bisa pakai kode bintang 123 pagar. Nah ini adalah kode yang pertama untuk mengetahui nomor Tri kita ya teman-teman. Cuman di beberapa wilayah itu tidak bisa pakai kode ini teman-teman. Ya nggak muncul informasi nomornya, malah yang lain gitu ya. Nah cuma nanti ada cara yang kedua, nanti kalian bisa tonton ya, pokoknya simak terus sampai selesai. Oke kemudian di sini tinggal panggil aja teman-teman, dan kode USSD berjalan, kamu akan langsung mendapatkan informasi nomornya ya. Dan di sini ada beberapa pilihan, cuman ini aja nomor saja. Terus kemudian ada tawaran kuota ya di sini ya. Nah ini informasinya teman-teman, nomor kita sendiri ya. Terus kemudian ini selesai ya teman-teman, cara yang pertama sangat gampang dan mudah diingat. Terus kemudian cara yang kedua teman-teman, ini ya mirip-mirip lah. Kalian bisa pakai kode bintang 123 bintang 10 pagar. Nah ini adalah kode yang kedua atau cara yang kedua untuk mengetahui nomor Tri kita teman-teman. Ya bintang 123 bintang 10 pagar, terus kemudian lakukan panggilan. Oke, kode USSD berjalan dan kamu akan langsung mendapatkan informasi nomor Tri-nya teman-teman. Nah, di sini ada juga informasi pulsa dan juga masa aktifnya ya teman-teman. Di sini pulsanya 0, terus masa aktifnya sampai tanggal 12 Desember 2022. Seperti itu ya teman-teman, ini sangat gampang untuk ngecek nomor Tri ya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Di sini tadi ada beberapa perbedaan ya teman-teman. Cara yang pertama tadi nggak ada info pulsa dan juga nggak ada info masa aktifnya. Cuman cara yang kedua ini lebih lengkap ya, ada pulsa dan juga masa aktifnya. Oke gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi tinggalkan jejak ya dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Like, komen, dan share supaya yang lain juga tahu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Bye-bye.